Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. PAS tolak pinangan DAP mahu kekal terjun bersama ABA. PAS akan kekal setia bersama Perikatan Nasional PN di sebalik pinangan oleh DAP untuk bekerjasama. Timbalan Presiden Parti itu Tuan Ibrahim Tuan Man memberitahu utusan Malaysia bahawa PAS tidak akan sesekali memungkiri janji dan berbohong kepada pengundi dengan meninggalkan PN setelah memilih bersama-sama komponen lain di bawah satu gabungan pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Tidak ada isu pribadi terhadap DAP melainkan kami kekal dengan janji kami kepada rakyat sewaktu kempen dan kami tidak akan membohongi pengundi kami tidak bersama PN, katanya dipetik akhbar itu. Menurut PAS akan tetap bersama dengan PN khususnya bersatu dan mahu menjadi pembangkang yang konstruktif dalam parlimen sebelum menjadi kerajaan. Tuan Ibrahim mengulas cadangan veteran DAP Lim Kit Siang agar kerajaan perpaduan bekerjasama dengan PAS menjelang pilihan raya negeri akan datang. Bagaimanapun, Lim berkata Presiden PAS Abdul Hadi Awang perlu terlebih dahulu menghentikan permusuhan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan mesti membuktikan keikhlasannya. Sebelum ini, pertemuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Nik Muhammad Abu Nik Abdul Aziz di Kota Baru Kelantan mencetuskan persoalan dan ada mengaitkan usaha itu sebagai luhur salam kerjasama antara pemimpin kerajaan perpaduan dengan PAS. Malah Anwar menyatakan kerajaan sedia ada bekerjasama untuk menyelesaikan masalah air dihadapi Kelantan yang diterajui oleh PAS sejak berdekad lalu. Selain itu, Tuan Ibrahim berkata sekalipun tidak menerima peruntukan kerajaan pusat, PAS dan PN berusaha sebaik mungkin melaksanakan tanggungjawab sebagai wakil rakyat pernah menyifatkannya sebagai satu kewajipan dan amanah. Tuan Ibrahim turut menyentuh mengenai penarikan rayuan kerajaan terhadap keputusan penting